Assalamualaikum, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya di Resep Erma. Hari ini saya akan buat krengsengan cakalan atau ikan tongkol. Ikan tongkolnya sudah saya cuci. Kemudian kita siapkan bahan-bahan untuk bumbunya. Untuk bahan-bahan bumbunya ada lengkuas, bawang putih, bawang merah, terasi, kunyit, cabai keriting, lombok kecil, garam, gula, penyedap rasa, dan tomat. Tomatnya tidak akan kita ulek, hanya ini bahan-bahan yang lain. Kita haluskan terlebih dahulu. Kalau untuk bumbu ikan, lebih enak kita ulek ya daripada kita blender, rasanya berbeda. Ini sudah mulai halus, kemudian nanti akan kita tumis bersama tomat dan bawang daun. Saya akan siapkan dulu bawang daun dan tomatnya. Masukkan bawang dan tomat. Kita tambahkan air. Kemudian kita masukkan ikan tongkolnya. Kita tunggu sampai mendidih. Sudah mendidih dan aromanya wangi, tapi ini masih belum kurang masak ya, masih kita agak satkan kuahnya agar rasanya lebih enak. Sudah masak ya, aromanya wangi dan rasanya mantap. Siap dihidangkan untuk sajian menu siang kita. Tongkol, krengsengan ikan tongkol atau ikan cakalang. Inilah krengsengan ikan cakalang atau ikan tongkol dengan rasa pedas, gurih, dan ikan yang lembut. Nikmat sekali dan cocok untuk sajian siang hari.
selamat mencoba membuat resep ini ya. Assalamualaikum.